Gian Zola, kakak Beckham Putra, ikut senang adiknya itu berhasil mencetak gol ke gawang Kamboja. Beckham Putra berhasil mencetak gol saat timnas U22 Indonesia mengalahkan Kamboja di babak penyisihan grup Asia Games 2023 di Stadion Olimpiade Kamboja, Rabu, 10 Mei 2023. Beckham Putra yang baru saja diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung berhasil mencetak gol pada menit ke-51. Dalam cuitannya di Instagram, Gian Zola menuliskan kata-kata pujian sekaligus semangat untuk sang adik, gol kelas lanjutkan brother. Begitu Gian Zola menuliskannya di akun Instagram @gianzolanasrullahnugraha, Rabu, 10 Mei 2023, dalam laga tersebut timnas U22 Indonesia versus Kamboja berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Garuda Muda. Gol kemenangan untuk timnas U22 Indonesia selain dicetak oleh Beckham juga disumbangkan Titan Agung pada menit ke-9, gol balasan dari Kamboja tercipta lewat sundulan Sin Sovan Makara pada menit terakhir babak pertama. Demikian Januar Pribadi Hamel, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!